Oke, halo semuanya, balik lagi dengan gue Raf di sini. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngejalanin untuk quest puzzle yaitu Enigma Bunkoku ya. Langsung aja ke Yabe. Jadi intinya di quest ini kita disuruh mencari tablet, ada beberapa tablet, tapi kita disuruh kesana dulu. Oke, di sini. Oke, ini dia yang bolong. Ah, ini dia. Sedikit area untuk mencari. Oke, ini dia. Kalian tarik ini ya. Kamu dengar barusan kayaknya ada suara aneh. Oke, lalu kalian ke atas ya. Nah, ini dia. Ini dia yang kebuka temboknya. Nah, kita ke sini. Seperti ini kunci untuk membuka kamar rahasia. Oke, jadi kita perlu nyari 7 tablet lagi karena satu tadi udah dikasih sama Yabe-nya sendiri. Oke, kita balik lagi ke Yabe. Nah, oke, jadi kita udah dikasih tanda sama Yabe-nya untuk tempat tablet-tabletnya ya. Ini kalian bisa lihat di map. Nah, ini di setiap tempatnya ada. Kita kesini dulu aja. Oke, jadi kita ke bagian bawah ya. Jadi ini tempatnya di perpustakaan yang awal banget kita datang itu. Nah, tempatnya itu di sini yang pertama. Oke, jadi tempatnya di sini ya. Yang pertama kalian kesini nih. Ada yang meling-meling. Nah, ambil satu. Kalian explore lagi, cari lagi. Keliling aja. Biasanya di setiap tempat ada 3 ya. Ini 1, 2 nih ya. Oke. Lalu satu lagi tuh ada di sini. Pas explore gue udah pernah dapetin gitu ya. Jadi gue udah dapet 5 ini. Harusnya di satu tempat ini ada 3, satu lagi di sini. Jadi kalian sudah kekumpul 4 ya. Lalu kita ke tempat yang kedua. Kita ke sini aja yang deket teleport. Oh, di bawah ya. Jadi kalian ke bawah sini. Oke, sini aja. Oke, ini untuk ke atas. Oke, kalau di sini nih cukup ngambil doang. Jadi nggak ada puzzle apa-apa. Nah, ini ada satu di sini. Oke, satu lagi yang di sini. Oke, ambil ya. Oke, lalu kita ke tempat yang ketiga. Oke, jadi ini untuk ke tempat ketiganya ya. Oke, jadi sebelumnya pas gue explore, nah ini gue udah pernah explore di live streaming ya. Jadi untuk ngebuka puzzle-nya gue udah kerjain, dan juga gue bakal kasih lihat untuk video untuk cara nyelesainnya ya. Ini dia videonya. Oke, jadi ini mau mencapai ke sini ya. Dari sini ini putar berarti ke situ ya. Oh, ini nggak bisa diputer. Oke. Oh, ini bisa diputer. Eh, ini di iniin. Nah, dicairin. Cairin. Ya, biarin lah. Ini cairin, nggak kena. Oke. Lah, ada 2 dong. Coba kita. Nah, ini untuk aktifin ini, pakai ini. Nah, tuh dia langsung nembak. Kok sana? Anda bagian depannya mana coba?
Oh, dipantulin. Alah. Ketahuan gua kalau ngerjain puzzle kayak gini. Oke, berarti ini juga pantul. Bisa dicairin itu. Ih, bener dong. Satu tapi. Satunya mana ya? Ini enggak bisa diputar kan? Oh, ini diputar. Air situ kita coba. Oke, situ sini ya. Itu bener. Salah. Salah dong. Terus kemana nih? Gini kah? Coba aja. Bisa, itu bisa dicairin, bisa dibekuin. Bener gak? GG Gaming. Percius dong. Salah kan mencet. Percius. Mantap. Wah, di bawah ada lagi tuh. Nah, di bawah ada lagi nih. Aku suka begini-gini. Tapi mikir yang lama. Oke, ini ke sini. Nanti ini ke sini, ini ke sini. Ini puter. Oke. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini puter ke kanan. Oke, ini bekuin juga. Coba. Semoga aja sekali percobaan gitu kan. Rekor. Enggak juga sih. Bener. Oh, mantep, boy. Gila, percus lagi loh. Oke, setelah itu kalian masuk ke bawah sini. Di bawah sini bakal kebuka. Oke. Nah, di sini ini bakal ada 3 batu ya, 3 batu. Intinya di 2 tempat itu ada 3 batu dan satunya ada 2. Nah, ini untuk satu di sini. Ya. Ada satunya nanti di belakang chest, itu di belakang chest ada satunya. Satu lagi di daerah sini. Jadi kita sudah kekumpul berapa nih? Jadi kita udah kekumpul 8 ya. Itu jadi udah benar. Di sini ada 3, di tempat yang pertama ada 3. Yang kedua itu cuma 2, jadi ngambil doang. Oke, setelah kalian udah dapat 8 pilar, 8 tablet gitu, kita balik lagi ke ini tempat yang tadi. Oke, ini dia. Kita letakkan ya, kita taruh. Oke. Oke, jadi ini ada puzzle-nya. Ini kita ini udah bener ya. Oke, ini mundurin. Geser. Ini geser coba. Oh, salah. Oh, ini geser. Geser.
Udah ini geser. Oke, ini geser dulu. Ini geser. Ini geser ya. Intinya sisain di tengah itu, nah ada pas gitu ya. Jadi intinya harus polanya kayak gini. Tengahnya bolong gitu. Lalu kita aktifkan. Nah, itu jadi kayak jalan bolongan gitu dia. Kayak portal ke dunia lain. Ih, kata dia. Oke, kita turun. Oke. Ada siapa nih? Koyanagi. Oke, kita ambil tablet ini yang terakhir ya. Tablet batu misterius. Jadi tablet ini nih pecahan yang terakhir ya yang tadi kita ambil. Nah, kita suruh naik lagi nih. Pakai itu dia. Naiknya pakai ini ternyata. Oke, kita nonaktifkan dulu. Lalu kita taruh yang terakhir ya, tablet yang terakhir. Aktifkan lagi. Oke, buka. Oke, kita turun. Oke, ada musuh ya. Ada musuh, kita lawan dulu. Oke. Dapat Luxurious boy. Mantap. Luxurious chest loh. Oke, kita langsung ambil aja. Lumayan. Oke, ada apa di sini? Lah, kayak nagihin tadi ya. Kenapa dikurung dia? Oke, kita balik lagi ke YAB. Oke, berhasil lah, kita dapat 40 primogem. Ya, jadi seperti itu untuk quest kali ini ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian yang masih bingung untuk nyari puzzle-nya itu. Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.